Bisa terkait dengan guru cukur rambut siswi yang tidak pakai ciput, kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Retno Listiarti sebagai pemerhati anak dan pendidikan. Ya, selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Bu Retno, apa tanggapan Anda terkait dengan hukuman guru kepada siswinya dengan mencukur rambut ini hingga terlihat pitak begitu ya, hingga pitak beneran, ini gara-gara tidak memakai ciput, seperti apa Bu? Ya, pertama tentu kalau saya secara pribadi mengecam ya tindakan itu gitu. Jadi pertama ciput gitu ya dalam aturan sekolah sendiri tidak disebutkan secara rinci bahwa kalau tidak pakai ciput kemudian anak itu bisa diberi sanksi dan tidak ada jenis sanksinya juga gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya ide atau inisiasinya si guru. Jadi kita nggak bisa ya memberi sanksi pada seseorang, apalagi ini anak. Tapi nggak ada dalam aturan, itu kan namanya melampaui kewenangannya. Yang kedua, kalau kita menggunakan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan, ini termasuk kategori kekerasan dalam ada dua yang kena. Yang pertama adalah kekerasan secara fisik, yaitu dengan membuat pitak rambut itu akan menimbulkan rasa malu, akan merendahkan, itu sudah otomatis merendahkan si anak. Yang kedua adalah psikis, ya psikisnya anak pasti ini sangat terkena gitu dengan peristiwa ini. Dan yang ketiga sebenarnya masuk kategori perundungan juga, pembulian, karena ada relasi kuasa di sini antara si guru dengan murid. Jadi ini sebenarnya pelanggaran gitu, jadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan pelanggaran dari Permendikbud 46. Jadi kalau sanksinya juga hanya seperti itu, ya tidak akan ada efek jera juga gitu pada si pelaku sebenarnya. Jadi artinya menurut Anda ini sudah jelas-jelas pelanggaran, sementara si guru sendiri hanya mendapatkan apa ya namanya, hanya ditarik sementara gitu ya, dari Dinas Pendidikan Lamongan begitu. Menurut Anda ini tidak cukup begitu, Bu? Enggak. Jadi ini sangat penyelesaian yang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 yang sudah berlaku. Jadi ini sebenarnya Kepala Dinas Pendidikan, Inspektorat juga ya di Kabupaten Lamongan, ini mestinya melakukan pemeriksaan. Pertama adalah Inspektorat itu harus meriksa si guru dulu, minta keterangan. Tapi dia juga harus meminta keterangan kepada para korban. Jadi versi korban juga harus didengar. Yang ketiga baru menanyakan kepada Dinas Pendidikan penanganannya sejauh apa. Nah, kemudian lihat aturannya. Jadi guru ditarik itu pakai aturan yang mana? Mau pakai PP 9 yang nggak cocok, mau pakai Permendikbud 46 juga nggak cocok gitu. Jadi ini penyelesaian yang sangat tidak sesuai dengan aturan gitu. Yang kedua adalah kita harus menghormati sebenarnya kebebasan anak-anak, karena ini juga muncul ya beberapa beberapa isu. Yang pertama adalah pembelian seragam yang harusnya nggak boleh, tapi kemudian ini di sekolah negeri ya nggak boleh nih, tapi kemudian dilakukan. Yang kedua adalah ada dugaan pemaksaan penggunaan jilbab sampai keciput-ciput tadi gitu ya. Jadi pakai jilbab aja nggak cukup gitu, sampai dituntut-tuntut rapi. Nah, ini sebenarnya kalau melihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam PP dalam Permendikbud Ristek nomor 46, ini sudah terkategori pelanggaran. Jadi mestinya pemerintah daerah penyelesaiannya menggunakan aturan gitu, jangan menyelesaikan masalah tapi tidak sesuai dengan aturan. Ini hukum positifnya ada tadi, tapi nggak dipakai gitu. Itu dia Bu Retno. Jadi kalau dilihat, kalau mau digali lagi lebih dalam, ternyata memang ada banyak gitu ya, ada beberapa pelanggaran lagi yang memang yang mungkin berawal dari si ciput tadi yang Ibu jelaskan gitu. Ternyata buntut-buntutnya masih ada beberapa pelanggaran lagi. Nah, penanganan seperti apa yang tepat bagi belasan siswa yang menjadi korban, dan bagaimana juga agar bisa memastikan bahwa oknum guru ini tidak melakukan hal yang sama? Dari Anda seperti apa, Bu? Ya, saya juga mendengar membaca ya berita-berita yang terakhir kalau penyelesaiannya katanya mediasi dengan restoratif justice. Ini kembali keliru. Karena di restoratif justice itu Anda muncul setuju, di dalam undang-undang ya sistem peradilan pidana anak itu nomor 11 tahun 2012. Dalam sistem peradilan pidana anak itu kalau pelakunya orang dewasa enggak ada restoratif justice. Jadi restoratif justice itu hanya berlaku kepada anak sebagai pelaku. Baik kepada anak lainnya, kepada orang dewasa. Jadi pelakunya harus anak. Ini pelakunya orang dewasa, kok diselesaikan restorasi justice? Korbannya
gitu. Ini sebuah kekeliruan juga bagi kepolisian. Jadi kalau penanganan satu pihak kepolisian, kalau orang tuanya melapor, ini tiba-tiba orang tua misalnya melakukan ini, ya patut diduga juga ketekanan atau tidak gitu ya. Yang pertama adalah tadi kan dibilangnya ini delik aduan, bukan delik aduan kalau kekerasan terhadap anak. Jadi kita ini banyak kekeliruan nih pihak kepolisian. Saya mendorong Kompolnas turun nih, periksa penyidik ini kenapa kok penyelesaiannya justru bertentangan dengan undang-undang SPPA kalau menurut saya. Harusnya gitu kan. Pidana begitu, Bu. Restorasi jati hanya berlaku pada pelaku anak. Kemudian nah ini berarti harus pemeriksaan apa diselidiki lagi gitu loh. Kemudian yang kedua ini bisa dihukum, bisa disanksi secara pidana karena memang ada berbagai pelanggaran, setidaknya dua aturan yang kemudian dilanggar oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, saya ngelihat korban. Korban ini tampaknya tidak mendapatkan apa keadilan termasuk haknya untuk pemulihan psikologi. Nah, ini penting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah harusnya mengasesmen korban, dan andaikan dalam asesmen itu dibutuhkan, asesmen psikologi itu dibutuhkan terapi, maka harusnya dibantu secara gratis. Ini adalah perintah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita berharap bahwa pemerintah dan juga kepolisian bisa lebih apa ya lebih tegas terkait dengan kasus ini agar memang tidak ada korban lain lagi yang bisa yang terkena terkait dengan kasus ini. Terima kasih Ibu Retno Listiarti sudah bergabung bersama kami, pemerhati anak dan juga pendidik. Mohon maaf waktu kami terbatas. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam, salam sehat Bu Retno.